YouTube channel. Jadi di video kali ini kita bakal balik lagi buat unboxing album K-pop ya. Dan jadi seperti kalian lihat di judul dan di thumbnailnya, kalau sekarang aku bakal unboxing album solonya Rose Blackpink yang A. Oke, jadi kalau penasaran gimana isinya, keep watching video. Oke, jadi untuk album yang sekarang itu aku nggak ikutan pre-order, jadi aku belinya di All Shop Indo yang emang udah ready stock. Tapi ini tuh yang udah ready stocknya, yang masih dapat pre-order benefit yang dari K-Town ya. Itu juga masih ada posternya. Emang aku beruntung aja gitu nemu toko yang ini. Oke, jadi langsung aja kita unboxing. Nah, jadi untuk si packagingnya ini aku nggak bayar lagi buat peralonnya, jadi bagus banget sih. Jadi mendingan sekalian udah harga pas aja gitu loh, jadi gak usah check out pipa atau peralon lagi. Oke, jadi kita buka dulu posternya ya. Sebenarnya untuk poster album kayak gini aku gak suka disimpan digulung terus, sekarang suka dilipat aja jadi biar dimasukin ke albumnya. Ini dia. Oke, posternya cantik banget. Jadi Rose-nya ada banyak. Kayak kecil-kecil gitu gambarnya, keren sih. Dan cantik banget apalagi yang topnya baju ini. Nah, jadi di satu bagian sisinya tuh gambarnya full sama Rose yang kecil-kecil gambarnya. Terus kalau ini belakangnya itu yang Rose-nya hitam putih ya, cantik banget. Tuh di bawahnya ada tulisan Everything I need is underground. Kece sih parah posternya, keren. Kayaknya ternyata ukurannya gak sebesar yang aku bayangkan ya. Lumayan ramping ini, panjang. Dia ada lapisan bubble wrapnya lagi. Tapi kayaknya aku pengen rapi sih bubble wrapnya biar bisa dipakai lagi. Aku gak punya cutter ala-ala yang suka pada unboxing di TikTok. Jadi pakai gunting aja ya guys. Oke, ini dia album estetik dari Rose. Tuh, ini juga masih dapat photocardnya yang dari cetak. Ternyata lumayan berat. Wah, keren. Di sini aku zoom lagi ya biar kelihatan lebih dekat. Nah, jadi ini photocardnya yang bonus. Kita buka, ada berapa pieces. Cantik banget, Roji. Yang ini first single album. Kayaknya ada 3. Oke, yang ini terus ada yang selfie sama yang ini. Cute. Aku pengen deh punya rambut kayak Roji yang blonde gini. Oke, jadi ini dia. Ini tuh POB yang dari K-Town ya, tuh. Tapi di toko ini aku masih dapat gitu, padahal gak ikutan pre-order, tapi ini dia masih nge-stock. Oke, sekarang ke albumnya. Ini kayak takut kotor banget, tapi nanti aku kan punya cara lagi ya, jadi biar di-seal gitu pakai plastik lagi pas mau dipacak. Oke, jadi albumnya ini cukup tebal covernya. Terus ini kayak tadi posternya ya, kayaknya gambarnya sama, cuma ini lebih ke temanya hitam putih. Terus di belakangnya keterangannya YG Barcode sama ini kayak ilustrasi kertas gitu. Kita buka. Oke, tuh ini ya lumayan kayak kotak sepatu gitu, keras. Ini jadi kayak koran gitu ya guys. Ini lirik. Wah, takut gak bisa lagi ngelipetnya. Oke, jadi kita singkirin dulu stiker. Oh, ini yang di reader, ini harus dibaca sih. Jadi ada bahasa Inggrisnya juga gitu, bukannya Korea doang. Oke.
Much Love, Rosie. Belakangnya yang lirik Gone sama On the Ground. Dia bener-bener estetik sih albumnya Rosie. Kayak warnanya warna aku banget gitu. Kayaknya aku takut gak bisa ngelipatnya lagi guys. Di dalam situ tadi ada banyak stiker. Tapi tuh stikernya aku gak akan pernah pakai stiker-stiker ini sih. Nih Rosie. Ini sampai sedetail ini bunga mawar, benar-benar detail banget. Keren abis tuh. Bahkan sekecil ini kayak agak lupa masukin gitu ya pas packing. Ini yang pakai topi gede sambil berdiri. Ini ada foto card, bukan foto card, polaroid ya. Terus ini ada postcardnya, temanya hitam putih juga. Ada banyak. Ini Roses Are Dead, Love Is Fake. Terus ini keren abis deh. Pintilannya banyak banget. Kita lihat yang selanjutnya. Ini belum masuk ke photobook padahal. Tapi ini udah banyak banget. Yang selanjutnya ini ada air di bawah. Bisa ngambilnya. Oh ini photobooknya. Wis. Dan ini CD-nya. Jadi kita pindahin dulu CD-nya ke tempat CD. Jadi CD-nya kita pindahin dulu ke case yang aku punya. Doakan aku biar pengen beli ininya, CD player-nya. Oke, jadi kalau mau ngeluarin ini ditekan. Taruh di sini. Cuma ini CD-nya polos ya, enggak ada gambar apa-apa. Oke. Ini belum dapat fotokan lagi kan? Kita buka satu persatu. Keren banget sih ini kualitas. Gambarnya kayak jelas banget. Ini kayak cerita deh, kayaknya ini bukan lirik. Keren abis sih makeup Korea tuh. Natural tapi jadi kayak cantik banget. Tuh. Oh enggak, ini lirik sih guys. Bacanya si A, nama anjingnya Rosie. Keren ya, kayak fotonya tuh kayak pakai lighting warna pink. Ini lucu banget. Ini bunga kelapa nih, kita ngasih. Ini agak susah ya buka. Ini fotonya tebal. Keren sih, keren banget. Jadi fotonya tuh banyaknya yang zoom gitu loh, bukan yang jauh-jauh, jadi jelas banget. Wih. Kok ini? Oh. Lirik lagi. Ya kan? Super duper detail setiap albumnya, jadi banyak banget detailnya. Tuh, lucu pakai eyeshadow hijau, bagus-bagus aja ya. Anggur. Maaf gak kelihatan guys, agak susah. Ini hitam putih. Ini. Oh ini sekarang yang lebih kegloss banget kertasnya. Apa nih, kayaknya panjang. Wih. Tuh kan, benar-benar banyak detailnya ini album. Maaf kok berisik ya guys, karena aku gak pake mic. Fotonya lucu deh ini. Pake dasi ditaliin gitu. Ini cantik banget albumnya, benar-benar puas banget liatnya. Close up, lucu banget makeupnya, ini bisa untuk di recreate. Aduh, susah guys, karena beda-beda kertasnya. Seperti ini, tau gak sih yang tokoh di webtoon itu apa ya namanya, mistik sih, mistik ya beneran. Terus ini Call Me You. Oh
lakuin yang tema api-api itu. Ini ada lagi kertas yang on the ground. Oh, sebarang fotonya juga. Ya Allah, ini banyak banget. Bentar. Yang di mobil. Bawang dibakar bukan? Banyak banget. Ini yang di emoticon. Wah, kece parah. Album tuh ini yang lightingnya orang lucu 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 parah. Oh, ternyata emang gak ada foto kornelnya ya guys, tapi cuma tadi yang polaroid tadi itu. Oke, udah habis ini kreditnya. Kan yang kreatif direkturnya Rosie juga. Desain keren banget sih. Oke, selesai guys. Itu ada tulisan di belakangnya, but I figure ya. Oke, jadi ternyata albumnya Rosie ini benar-benar super detail dan super estetik. Jadi worth it banget ya untuk koleksi albumnya Rosie ini. Dengan debut solonya yang sukses ini. Oke, jadi kalian mau beli, masih banyak sih stoknya di Shopee yang aku beli itu. Jadi tinggal langsung cek di description box aja linknya. Oke, jadi segitu dulu aja video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, like videonya. Kalian subscribe ke YouTube channel aku. Subscribe sekarang juga untuk tahu video-video selanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram aku @primaditar. See you on my next video. Bye!